Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend? Witan Sulaiman menjadi pemain paling penting buat timnas Indonesia U19 selama di Kroasia. Ia selalu diturunkan sebagai starter dalam 10 laga. Witan tak hanya mencetak penampilan terbanyak, ia juga keluar sebagai top skor timnas Indonesia U19 dengan torehan 3 gol. Namun pemain Radnik Surdulika itu tak sendirian, karena Jack Brown juga mencetak 3 gol. Ditambah gol di klub Radnik Surdulika, Witan Sulaiman sukses mengumpulkan 6 gol berkelas di benua Eropa. Tidak hanya sukses menyelesaikan peluang, Witan juga menyumbang 3 assist ke rekan-rekannya. Ia pun memuncaki daftar assist bersama Bagas Kava yang juga 3 kali memberikan umpan berbuah gol. Hal ini tentunya membuat pelatih FK Radnik Surdulika mengaku kagum dengan aksi Witan di tengah-tengah lapangan. Something more, we won't forget your name.